nombor empat suaka yang tingat lon tanya getanya di leh termasuk lon cit tajuk suaka watanya di kantor UNHCR di Kuala Lumpur. Untuk ulang, hai saya dalam tua. Bek yo gembira, bek tu makut tu, yang identitas bro tu. This is Channels Television's breaking news. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bangsa cepat mantang yang di dalam videonya, terutama aji ke drone yang na menumpuk suaka di luar negara, baik ada di Skandinavia, Eropa dan Amerika, Kanada dan negara-negara lain dah anda tengok leh. Jino ulun na di Jenewa, uronyo poh 7 bengah mentang lupi tanggal 1 Desember uro ame. Jino ulun ziat na di kebetulan na di ke kantor UNHCR yang kantor pusat ji di Jenewa, nyo yang ke kantor ji. Dan Ubi Raya memangnya kantor pusat ji, pakai ji raya. Jadi dalam waktu 2 minitnya lu nombi teh ke drone urung Aceh. Pat manteng yang ne nombor puak suaka yang tingat lu tanya getanya di leh termasuk lu cit tajuk suaka watanya di kantor UNHCR di Kuala Lumpur. Jadi puyan lu pegah berkenaan dengan momen yang nalu jino di ke kantor UNHCR pusatnya, bagi dona ulun himbau dan ulun sarankan dan sebenarnya cuma hanya intermezzo. Benar depu bawah saja ramai tak orang di Aceh yang kemelaki suaka. Tapi dona termasuk ulun dan getayu mandum kalau pas kena uluan nanggro. Cuma ramai tak batakalan orang yang hanale peduli ke getayu bangsa getayu di Aceh di nanggro. Urung Aceh di Nanggo itu manjang bak kamu, bak getanya mandum, bak urung donu pina itu manjang kanya. Pekan urung donu tanya, getanya termasuk di luar Nanggo ladum na yang hana peduli le, dan yang paling sayang na ke temakut dengan bendera. Nyalu hana yakin, hana tuah lu pegah kiban. Pekan getanya bangsa Aceh dan yang di luar Nanggo temakut dengan bendera. Padahal urung getanya, rakan getanya di Nanggo awaknya dipuik bendera dengan nak ancaman di som-som, tapi getanya yang di luar nanggronyo bibuh jita puik bendera ubi yang galak tu pajan mentang. Tapi yang terkalan jino keadaan dan fakta yang terkalan ramai urung getanya ya dengan bendera gesese na video gesom-som geduk likut mesom perkemenan yang benderanya yang identitas getanya tanya lupa kena luar nanggro memang dibantu oleh kantornya di Kuala Lumpur. Tapi salah satu sebab ji nak ke getanya tajak dengan benderanya. Pekan tetuk luar nanggo tu kaya tu. Kata makut tu. Pura-pura hana kejadian siapa ah. Ladom pi getanya orang pura-pura lagi urun ka hana kejadian siapa. Bisa ji selfie. Hai selfie je tapi benar dengan bendera minimal. Sebabnya identitas getanya. Pekan lu pegah mano? Karena ramai urung getanya di Nanggro, di kalian getanya di luar Nanggro, pekan si pulanji hanadu, pekan si pulanji hanjit du bendera, bahkan dalam acara putih Desember gedro, ladung bersese, bekna bendera. Memang getanya di luar Nanggro demokrasi. Tapi urung di Nanggro itu manyang, pekan si pulanji lagi nyan. Kamu hanya nak menjawab, ni tayang gedro ni, lagi yang kamu jawab guru rakan di Nanggro. Jadi, nyo segedar informasi, himbauan dan saran dengan secara damai yang kita sesama bangsa tu. Sebab kita nyo tiga tuk nombor kita nyo lupa uluan nanggro nyo gara-gara rakan ni nanggro gara-gara muprang di le urung ni nanggro wata itarik bendera lanung kedeng tapak tu kedeng kedeng prom tu kan bahkan nak hidup kanya kaya yang lupakannya fakta mempakan kita uluan nanggro yang kabibuh lagi nyo ya tu cik-cik ni semikir. Cuma yang kat di luar nanggro si kula hana pe pikir ke anak mit hana kerja pinapeng kanya mandi nanggro di kalen dengan bendera mentang awan di tim mudang di batak pi ubut risiko raya awaknya tapi tetap si awan komitmen dalam salah satu perkara lu kira lu harus jujur lu respect ke urung donuh di nanggro daripada urung di luar nanggro yang pura-pura hana kejadian siapa nak bendera gesek gesom mukalah ini itulah pada waktu lelaki suaka awal.
bahlon-bahlon, buduhlon, buduhlon, duduh suaka. Tapi punya kena bendera, beklon-beklon. Dengan bendera tu makubut. Yang identitas katanya, yang perjuangan yang paling damai, yang paling ubud. Cuba anda bayangkan. Punya drone setuju, anda setuju, serah drone. Tapi lu kalau lu bitanya, himbauan yang secara damai. Hana lu paksa, hana lu pegah pu yang lain, ube-ube yang nak lu pegah. Dan pilih hana lu ke nung-nung-nung, nutem-nutem, terserah, dan betul lu kalau lu bitanya. Jadi nyona ke bagian dari tahung jawab moralon menancit himbauan dari rakan di Nanggro supaya Tengku Asnawi nupugak sabuh himbauan rono karena di Jenewa nubite kurung Aceh yang karena di merupak suaka benar aktif minimal dengan pak dengan hanaduh drop hijut sit minimal gebantu dengan pulain. Jadi hana alasan sapu bagi ketanya yang ka lupa luar Nanggro dengan suaka ni yang pura-pura nak kerja dengan apa? Udip lagi awak di sini. Guna tu pun tiga tu ulang. Hai saudara mertua. Bek ya dengan bendera. Bek tu makut tu. Yang identitas dulu tu. Getanya beda dengan orang Aceh lain yang jak kena misalnya jak tikula. Getanya beda. Yang beda je getanya. Punya terkedih nak lepas dengan kerja. Kiban cara. Kiban renuh udip di Malaya orang jan. Kiban di Aceh jino. Cuba anda bayangkan. Menyah hanjit membantu syaratan terangan, hanjit membantu dengan som. Nak mendang politik. Okey, jadi nyolong dulu sampaikan amanah dari nak urung drone di Nanggro kali belum pesampo. Jadi tiga tu lebih tek ulun jino dari Jenewa tanggal 1 Desember uro ameh dan kebetulan jino nak dilikut lon nak ke kantor UNHCR kantor pusat di Jenewa. Musabab dupi tat. Mentang bengah jino sekitar 10 darjah mungkin dan lon tu lembah tarung jaro. InsyaAllah lain gota merupakan lain dan tiga tu salam ke bangsa Aceh part mata ini dalam videonya untuk klik subscribe atau share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.